Oke, para sultanku, aku jawab dari komentar para sultanku ya. Memang benar, Timmy City itu Timmy peternakan udah update lagi dengan versi yang terbaru, guys. Hari kemarin, tepatnya di tanggal 18 November 2023 baru listing. Dan di bagian sini untuk Timmy peternakan sendiri masih sama persis, cuma perbedaannya soal diamond maupun goldnya ya. Untuk diamond sendiri dalam bentuk rupiah yang bisa untuk kita tarik nanti. Katakanlah menarik koin nih, kita akan terkena biaya fee sebesar 2%. Masukkan jumlahnya, dibulatkan juga. Lalu dalam meningkatkan, kalau kita udah selesai dalam bentuk gold, kita bisa untuk menjualnya dalam bentuk berlian. Katakanlah nisbah subskrisinya 100 banding 101. Isi ulang pun dari 20.000 dan penarikannya 25.000. Nah, di bagian sini kita bisa untuk percepat juga hasil-hasilnya dengan menggunakan pupuk dan lain-lainnya yang udah punya ya. Untuk mempercepat ladang yang kita bisa untuk buatkan. Jangan lupa untuk tugas harian ada di bagian imbalan daring juga. Lalu di sini ada lagi dari gudang man dan juga toko yang bisa untuk kita beli dari buah, toko hadiah dan lain-lainnya. Kita buka peti pun membutuhkan 50 diamond herbisida. Oke, dapatin satu gandum. Buka aja gandumnya. Ini anjing gua belum beli ya. Dan pembelian dengan menggunakan diamond pun dengan harga tanah 20.000. Untuk check-in daily kamu langsung dapetin sebuah diamond juga untuk pembelian sebuah toko yang ada di bagian benih yang paling murah. Lalu untuk hadiah peningkatan papan ini ada yang udah deposit hingga 10 juta lebih ya. 9 juta, 10 juta nih. Top nomor 1. Ngeri. Apakah bisa mencuri, Bang? Jawabannya masih bisa, guys. Masih bisa banget. Gitu. Ini nggak bisa gua klik, kenapa ya? Wow, kejauhan kayak atau ketutupan. Oh, ini nggak bisa. Lalu ada yang di bagian membagikan kan dengan linknya nih. Kalian tinggal download, login dengan menggunakan nomor telepon kayak kemarin dulu ya. Terus berapa hari, Bang? Itu kayaknya hampir 1 bulan ya, guys, untuk Timmy peternakan. Enggak, ding, lebih 1 bulan lebih ya itu. Untuk tim peternakan, tapi nggak sampai kayak Lele Gold Farm ataupun Lucky Gold Farm. Tim peternakan tuh bisa dikatakan cepet banget gitu durasinya. Jadi so dicepetin aja untuk pengerjaannya, dan juga hadiahnya pun kalian bisa untuk pergi nambang, beli, dapetin, dan pembeliannya. Nah, oke, jadi informasinya seperti itu. Untuk penarikannya masih sama, bisa menggunakan e-wallet, Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan top up-nya juga masih sama dengan menggunakan e-wallet. Untuk meningkatkan koin, kalian bisa banget di bagian sini. Customer service-nya juga ada yang bisa untuk join chat ke bagian Telegram mereka. Oke, guys. Jadi mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang Timmy peternakan. Jangan lupa bagi ya. See you next time. Salam profit. See you. Bye.